Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya HSS Team, teman-teman. Oke, di pada video kali ini aku nggak share codename ACC lagi ya. Di sini aku mau main ke markasnya STFC ya, teman-teman. Aku mau coba aja gimana lokasinya dan markasnya gimana ya. Kayaknya seru juga ya, teman-teman. Kayaknya bagus juga. Oke, di sini aku menggunakan bis ya, tidak menggunakan truk. Menggunakan bis STT Rombak by Amtrid 93. Oke, untuk yang belum subscribe dan yang baru berkunjung ke channel ini, silahkan di subscribe dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa dinyalain notif loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan info video update dari channel ini. Oke, langsung aja teman-teman, kita ngelayap saja, pergi ngelayap. Kemudian kalian bisa pilih rute Semarang Jogja atau Jogja Semarang ya. Karena untuk lokasi markasnya sendiri di sini ada di tempel ya. Oke, di sini saya pilih Yogyakarta Semarang aja ya, teman-teman. Oke, ini udah sampai terminal ya, udah masuk terminal Yogyakarta. Kita langsung gas aja teman-teman untuk menuju lokasi markasnya. Di sini dari terminal kita ikuti saja ya, sesuai arahan GPS atau map yang berwarna biru ya teman-teman. Ini baru pertama kali pakai STT Rombak, udah nampak aja. Ini ada apa macet? Oh, lampu merah ya teman-teman. Di depan ada lampu merah. Gue sudah hijau, kita jalan lagi ya. Di sini kalian belok kiri ya. Kiri saja. Untuk lokasinya ada di tempel ya, untuk lokasi markas STFC nya kayaknya keren juga teman markasnya ya, nanti kita cek saja di sana. Tronton ini agak cepat oleng, agak seperti bus S1 biasanya. Kalau videonya banyak nabrak-nabrak. Nah, di sini kita lurus aja dari Jakarta yang dari terminal tadi. Oke, ini loading map ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada di tempel ya, cuman untuk lokasi markasnya nanti ada di ujung ya, mau ke map Semarang ya teman-teman. Kalau saja ini masih lurus itu ya. Oke, ini di depan ada bus Garuda Mas ini ya. Oke, untuk OTB nya ini aku menggunakan OTB Mas Gaming ya, Diamond Gaming. Di sini sudah sama trafiknya ya, trafik S1.
pasang apa speed traffic, jadinya ini trafficnya pada ngikut-ngikut semua ini teman-teman. Oke, pokoknya kita di sini ikuti jalur saja ya, sesuai GPS jalur biru. Sambil kita konvoi bersama traffic ya. Nanti nabrak polisi ditilang nanti. Waduh ya Allah. Waduh malah kaya ini. Oke, kita mau lanjut teman-teman. Oke, ini sebentar lagi mau sampai lokasinya ya. Ini udah terlihat ada pohon-pohonnya ya. Banyak pohon bagus banget ini. Oke, ini dia untuk lokasi markasnya, dan untuk markas juga terlihat ini ada di sebelah kiri saya. Waduh, itu kenapa tangki malah berikut aja nih. Oke, di sini kita parkir dulu aja ya teman. Parkir busnya, kita parkirin dulu di belakang. Kira-kira masuk gak ini teman-teman? Oke, pas. Kita majuan sedikit. Oke, sip. Oke, kita review aja ya untuk markas STF-nya. STFC-nya ini ada truk Hino ya, di samping jalannya ini ada truk Hino. Hino apa ini aku enggak tahu, Hino 500 kah atau Hino apa ini. Keren banget ya teman-teman. Kemudian di sini ada truk antik gosip, kemudian di sini ada truknya one by one. Kalau kita lihat ke belakangnya ini ada truk apa lagi ya teman-teman. Oke, ini di belakang ada truknya apa ini, simple concept ya, dari RPK. Oke, mantap banget. Kemudian di samping ada truk TRC Racing, kemudian ada truk stereo lock. Oke, keren banget ini truknya ya, truknya bois semua ini. Kemudian ini di belakangnya ada toilet mungkin ini ya teman-teman ya. Oh iya, toilet, sini ada toilet. Di belakangnya lagi ada penampungan airnya ya. Oh ya, ini di sampingnya ada ini mungkin ripusnya ya, lagi ngopi ya. Terus truknya ya. Oke, kita lihat lagi ke sampingnya ini ada apalagi ya. Oh, ini di sampingnya juga ada truk lagi teman-teman. Truk apa ini ya? Truk Sanjaya.
Oke, mantap. Terus aja ya. Oke, kemudian di sini di samping jalan ini ada orang nyodrek mungkin ya. Ada dua orang ini lagi nyodrek, yang satu lagi megang handphone ya. Yang satunya lagi melambaikan tangan mungkin meminta oleng atau apa ya. Oke, dan ini ada banyak handuk ya, PFC dan lain-lain. Di sini ada base campnya mungkin ya, tempat buat nongkrong. Dan ini ada warungnya, ada lagi yang main gitar juga dan ngopi-ngopi santai. Oke, menurutku ini keren banget sih teman-temannya. Keren banget ini untuk markasnya. Oke, mungkin kita lanjut aja untuk cara pemasangannya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut untuk cara pemasangan markas STT-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi RAR ya. Kita buka saja aplikasi RAR-nya. Kemudian kalian cari file code name hasil download ya. Biasanya ada di folder download. Kemudian kita cari untuk file code name markasnya ya teman-teman. Oke, di sini ada markasnya P361 markas STF Subah. Kemudian kalian klik tahan lalu ekstrak di sini. Komitmen tunggu proses ekstraknya ya sampai selesai. Oke, di sini untuk mengekstrakannya sudah selesai. Kemudian kalian cari hasil ekstraknya di sini P361 markas STFC Subah. Kemudian di sini ada 4 file, kalian klik yang atas ya. Kemudian kalian tahan salah satu, kemudian kalian potong atau salin ke clipboard. Kemudian kalian klik kembali di atas. Dan kalian klik kembali lagi di atas ya. Kemudian pindah ke folder Android, lalu ke OBB, kemudian com.malibu-simulatoroid, kemudian klik tahan, lalu buka sebagai arsip, kemudian ke folder aset, lalu ke folder bin, kemudian ke folder data, lalu teman-teman tinggal klik tempel saja di kanan atas pojok. Oke, tunggu sampai selesai untuk pemasangan kode namenya. Oke, di sini sudah berhasil ya untuk pemasangannya. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini aja teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian. See you the next video. Bye-bye.